tahu siapa? Ke band tercinta kita, Dut Adut. Keren banget, Ben. Gokil. Anak, ora gelem ngomong. Larat. Oh, kamu kenapa sih? Tenggorokane. Ya, jangan. Perlu apa nih? Dia cinta aku. Aku sayang kamu. Aku gak bisa ngomong. Kamu? Aku gak bisa ngomong perasaanku sesungguhnya kepada kamu bahwa aku sebenarnya mencintaimu. Eh, oh banyak panjang. Panjang. Bukan. Nah itu bisa ngomong dong. Oh iya. Aku tuh nanya. Biasanya sosmed. Instagram. Twitter. Facebook. Ah. Twitter gimana Twitter? Kapan terakhir kali nge-tweet? Tadi pagi. Kayaknya beberapa hari yang lalu deh. Masa? Iya. Coba bapak kapan terakhir kali nge-tweet? Coba tuh handphonenya diperiksa. Aku lupa. Coba cek. Coba aku cek aku ya. Tuh baru 1 jam yang lalu tuh. Yuki. Oke kita charge Yuki ya. Bapak. Yuki Kate. Enggak bukan Twitter aku bukan itu. Apa? Yuki Kato2. Kato. Itu tuh bawah tuh. 112 followers. Kok cuma 112 followers? Enggak, soalnya yang pertama coba apa back deh dikit. Jadi aku tuh punya 2 Twitter. Twitter aja ada 2, pacar enggak ada. Yuki Kato nih. Yuki Kato. Jadi yang pertama itu Twitter account yang kedua karena yang pertama saya lupa passwordnya. Oh. Yang Yuki Kato doang. Oke. Tapi kita lihat ya si wanita cantik yang satu ini masih main Twitter atau enggak? Ini dia. Deanda Putri. Tangan. Tangannya kalau keringetan suka jantungan dia, Non. Iya. Duduk, Neng. Deanda Putri. Deanda PTR. Terakhir kapan nih? 22 Februari. Itu juga... Tahun ini ya? Itu pun karena di-link sama Instagram. Di-link sama Instagram. Iya, sebenernya aku udah jarang banget. Tapi Twitter ini menjadi salah satu sosial media yang cepat banget untuk mengupdate informasi. Ada gempa, ada berita, ada bencana, itu biasanya kita ketahui duluan itu dari Twitter. Masa sih, Pak? Iya, Pak. Tapi kok updatean tentang pacar terbaru saya kok nggak ada ya? Karena itu fana gitu loh. Benar juga sih loh. Iya. Dan sekarang Twitter udah nambahin maksimal karakter yang dulu 140, sekarang jadi 1630 karakter. Wah, lu bisa nulis ini dong pemading. Pemading. Enggak lah, 280, 2 kali lipat. 280 karakter jadi, gitu. Kali gua doang. Dan netizen itu lebih apa ya? Lebih seru ya? Iya, lebih seru tuh di Twitter tuh kadang-kadang kita nonton orang di Twitter berantem, itu juga seru ya. Yang berantem apalagi tuh. Twitter. Iya, apa yang berantemin kita enggak genah gitu loh. Lebih kreatif sih kalau di Twitter kayaknya. Lebih kreatif. Benar. Banyak hashtag-hashtag yang seperti waktu tahun 2016 kemarin pas Pak Presiden Joko Widodo reshuffle kabinet malah bikin hashtag singkatan menteri dan lucu-lucu banget. Kita lihat ya. Kementerian Pimpin Usaha Tekstil gerakan berbasis pertahanan, kepincut gebetan singkatannya. Waduh, ada kepincut gebetan. Ya, Oh, itu singkatannya. Oke. Okay. Ini berarti kementerian menteri mencari penggantimu. Menteri cabang rindu yang penuh gelora kekelawan tinggi tanpa jemu. Ya. Waduh. Itu aku banget. Dia juga ada nih. Wow, masa sih? Menangisi mantan, kepanjangannya Menteri Angkutan Urbanisasi dan Keamanan Tanah Air. Keren. Ari keriting nih. Menteri Urusan Tani dan Pengairan Nasional, menurut Ngana. Wow. Menurut Ngana jadinya, oh iya keren. Iya, itu bagus ya. Masa kamu gak mau mainan Twitter lagi sih, Dea? Pingin sih. Tapi? Apa ya? Cuma kadang suka gak sempet gitu loh buka-buka. Tapi kan proses men-tweet dan juga ngupload ke Instagram kan lebih repot Instagram. Iya. Iya dong. Iya. Kamu mesti foto, caption, hashtag, udah gitu mesti nerangin, gelapin. Ngedit foto dulu ya? Iya. Terus ada juga nih, baru-baru ini gue ngeliat di Twitter. Iya. Jadi kalau yang ini nyeritain tentang betapa nyinyirnya netizen Indonesia. Oh iya benar. Jadi awalnya tuh dari akun namanya @makmummasjid. Yang pakai hashtag mulut netizen Indo. Tapi emang mulut netizen Indo tuh amazing. The best. Mereka adalah judge bow yang handal.
Tahu Judge Bow? Enggak tahu Judge Bow, ini dia fotonya Judge Bow. Enggak ada. Oh iya, sorry. Ini kita lihat aja nih, hashtag mulut netizen. Nyari duit siang malam, jarang tidur, nabung terus-terusan, irit sana-sini. Pas nikahan, ada yang nyeletuk. Kondangan apaan? Kagak ada zupa-supnya. Hashtag mulut netizen Indo. Ini kayak overheard Jakarta ya ini ya. Foto berdua. Overheard. Foto berdua pacar post di Instagram. Ceweknya cakep, cowoknya kayak bubur kacang hijau posyandu. Ceweknya dipelet paling. Waduh, parah banget. Buset. Terus di bawahnya tulisannya, ini gue by the way. Iya. Cewek umur 29 belum nikah. Pasti dulu waktu muda kebanyakan milih-milih cowok nih. Wah, piki-piki. Yuk. Oh, yuk. Dia, kamu umur berapa sekarang dia? Mau 21. Masih oke okay lah. Ini dia udah lumayan lampu kuning dia nih. Emang berapa? Hah? Umurnya berapa, Yuki? Oh iya. Gue tuh juga inget deh, ada teman motor-motoran gue itu Mas Darto harusnya. Itu saya ini. Oh iya. Wes, gue juga inget deh. Ada teman motor-motoran gue masih aktif banget di Twitter namanya Alit Susanto. Dia penulis novel juga gitu. Dan tiap malam minggu dia main hashtag Biro Jomblo. Jadi Biro dia Jomblo. Itu kayak mancing orang buat ngobrol sendiri di reply tweetnya dia. Oh ya? Gitu. Mas. Terus nanti abis itu jodoh-jodohan? Ada istilah di Twitter buat jomblo-jomblo sebagai luwak dan luwakwati dan yang nyamber-nyamberan ke postingan cewek atau cowok yang ikutan Biro Jomblo. Bahkan ada yang beneran itu. Jadian. Oh gitu? Ya? Kita lihat. Banyak Twitter ya? Wah. Ikutan, aku bosen nih ke bioskop sendirian terus, mana tahu ada yang mau nemenin, hehehe. Satria enggak, sendirian enak sih, tapi sayang. Kenapa sayang? Enggak apa-apa sayang. Enggak jadi kok. Wah, dijebak. Kenapa sayang? Maksudnya kenapa sayang? Iya. tapi itu kalau mau nge-tweet harus pakai foto. Enggak, tapi kalau mau nge-tweet harus pakai foto ya? Gak usah. Lo mendingan slow down dulu aja, mendingan gimana? Lo udah nge-slow banget, Bray. Enggak, maksudnya lo... Lah, enggak liat rambut. Euk. Mendingan lo oper ke gue buat ngomong. Yeah. Ya udah, itu boleh gak sih ada fotonya? Harus ada fotonya apa gimana, Nang? Tadi dia bilang ada fotonya, gak ada fotonya. Gimana nih fotonya jadinya? Foto gak nih? Apa sih? Emang kalau gak tuh terus ada fotonya, kata Yuki. Kita di Twitter udah nanyain ke komentar di akun Twitter @comment_net. Ada nggak yang mau nanya-nanya, pakai tanya the comment, bisa nanya ke kita berdua, ke Yuki atau Dut and Duts ya. Coba kita lihat dulu. Mau nanya Imam Darto dan Danang Postman, ada nggak kejadian terlucu waktu syuting yang belum terlupakan dan masih keinget sampai sekarang? Ada. Yang apa yang ceritain? Ada lah. Banyak banget, men. Banyak banget. Salah satunya deh. Yang paling pecah adalah waktu... Gimana? Meja jatuh. Oh, meja jatuh. Gue lagi duduk, meja jatuh ketimpa handphone bapak. Hah? Kok bisa? Ya itu gitu mejanya, ini? Mejanya murah waktu itu, belum semahal sekarang. Oke, ada lagi. Apa lagi? Mas Danang, Pak Imam Darto mau nanya, aku pengen jadi host kayak kalian, tapi aku gak punya pengalaman nge-host atau MC dan gak percaya diri, gimana ya supaya bisa seperti kalian. Jadi PNS boleh? guys, ada yang nanya guys. Pak Darto, kira-kira setuju gak kalau istri bapak jadi bintang tamu di The Comment? Pernah, tapi kurang kasual karena waktu itu lagi ngebahas soal lebaran. Jadi kita undang ke sini sebagai yang ini, bintang tamu di stalkingin gini gitu. Kita buka WhatsApp tapi ya. Gue banting handphone gue. Ini dia nanya Yuki Kato. Non Yuki Kato, dari semua mantan, siapa mantan yang bikin gak kamu? Gak ada. Oh ada. Siapa yang bikin kamu, aku nyesel udah putus sama dia. Kalau gak jawab makan puding. Emang ada pudingnya? Ada. Bisa. Gimana, mantan yang paling lu seselin lu putusin siapa? Atau the one that got away. Pura-pura mati dia. Aku nyesel dia putus sama dia, ada gak yang kayak gitu perasaan lo? Udah lah. Enggak, dia harus jawab dulu baru dia mau jawab. Oke, dia ada gak mantan yang gitu? Iya, dia ada gak? Biar ada temennya, biar dia... Enggak ada yang disesalin lah, semua kan jadi pelajaran aja. Oh. Iya gak sih? Oke. Nih, buat Kak Yuki nih. Masih ada ruang yang kosong gak buat diisi kenapa masa depan kita? Kenapa buat saya mulu sih? Kenapa gak ada buat kalian berdua? Nih. Buat Kak Yuki masih ada ruang yang kosong gak buat diisi masa depan kita? Tes ya, lihat orangnya. Iya pak. Brother, kamu... Nah. Oh, jangan dibully, pak.
menurut kamu, okay ini sama Yuki oke ya? Oke dong. Oke, kalau gitu itu buat kamu aja. Buat aku. Oh iya, jangan. Iya. Mau enggak? Lihat followersnya, 4. Tapi keren banget. Eh, 1, 2, 3, 4 berurut. Oh iya, iya, iya. Dia menjaga ini ya semua ya. Kayaknya sengaja deh, dia follow-nya 1, 2, 3 ya. Jadi kurang lebih itulah yang terjadi di Twitter ya. Yes. Jadi kamu, seru kan ya, di Twitter tuh masih seru banget. Jadi buat kamu yang sudah mulai scroll-scroll Instagram gak jelas, coba main Twitter lagi yes. gitu. Biasanya jokes-jokesnya juga lebih update, lebih receh yeah. gitu kan. Betul. Dan jangan lupa untuk follow kita di @thecomment_net. Saya itu @imamdarto, Danang? Danang Postman. @yukikato2. Deanda? @deandaptr. Kamu gak pernah mainan Twitter lagi. Ya gak apa-apa, nanti abis ini aku main, janji. Oh, bener ya? Iya, ntar iya. Biar di Twitter kita mention-mentionan. Baiklah, kalau begitu kita ketemu di segmen selanjutnya. The Comment! Yeah. 30 detik. Dari sekarang, harus rapi dari, mungkin ya? Iya, dimulai dari sekarang. Lu jangan menunggu-nunggu lu. Hup. Yeah.